Kalau setuju be Imam Qurtubi, kalau menurut kalian janggal. Imam Qurtubi tak akan di top tenan. Maksudnya beliau kan ngerti lah, malaikat Jibril itu malaikat sing gak pernah memulai tanya sama Allah. Beliau bahkan yang gak masuk akal pun anggar Allah sing utus langsung. Saya beri contoh betapa Jibril itu malaikat yang luar biasa. Malaikat Jibril itu kangen sekali sama Rasulullah, kangen sekangen-kangennya. Dan beliau gak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh kafir Nawaku. Kuangan, sampai nangis, coro boleh dibahasakan, Nabi kuangan. Karena banyak masalah, kemudian tidak dihibur oleh sinten Jibril. Jadi Nabi yo banget kangen, malaikat Jibril banget kangen. Tapi karena ini malaikat yang sangat beretika, jadi ketua. Matur yo rawani, memulai ngendikan yo rawani. Walhasil singkat cerita, malaikat Jibril rawuh ketika diutus Allah setelah 40 hari, wakilah sampai berapa bulan, sa'usai fatar al-wahyu, malaikat Jibril turun. Nabi senangnya bukan main, karena masih amul hazan atau amul huzan. Ini mulai moco. Kalau nak moco pimpido nyenjarak, siji jaga ini nak kue salah. Nomor loro ben kue ku malian bil lughat, ben kue ku rodok di kekayaan apa? Lughat. Karena aku nak moco amul huzan buat amul hazan. Kau Quran itu mengulang dua kali. Minal husni fahuwa kadim, sing sitok hazanan alaji. Jadi masdarnya di Quran dipakai dua kali. Minal husni, yang satu apa? Hazanan. Aku tak pikir, dan aku kayak profesional pada aku. Dan orang baca kitab mimpi doa biasa. Semaling nyorot, kadung kitabnya karokatan. Wah, gak ada pilihan aku. Nanti karokatan apa macam mana? Babul Hazan atau Babul Husni. Ya, si bebo pinter aja, tapi ya orang tak pinter tenan gitu. Akhirnya Jibril turun. Walhasil ditakoki Kanjeng Nabi. Mayam nauka anta zurona aktsara mimma tazurun. Kamane susahnya apa sih kamu sering-sering sini? Saya ini kan rindu banyak problem karena awal-awal Nabi dados Nabi kan banyak musuh, terus Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat kan rindunya Nabi kan pada malaikat Jibril. Masyhur malaikat Jibril, saya bisa apa? Kalau enggak ada tugas saya bisa apa? Sakire dadi asbab nuzul wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina. Ya aku ya ora iso sonang-sonang medun ning bumi nek ora diutus. Lha iku kok cara awamul malaika. Gusti, kula kok tengok-tengok ae ta mriki. Mboten nenten SPJ ta napa jalan. Artine gak mungkin bangsa protes iku akabirul. Ngono lho maksudnya. Dong ya. Dadi kabeh ku ya ana aturane. Mulane anggere ana cerita malaikat kok ora ndok sentimen. Tak jamin, itu gak akabirul malaikat. Ya mau sing golongane mau. Masa ana melok ngaji golek kancane bareng Allah maklumat semuanya dapat rahmat. Gusti, tenane. Inna fi rajulan khata'an niku wonten tiyang sing mriku. Mboten niat ngaji. Mriki HP ini dibeto kancane, adosi opo piye. Pokoke wonten niat apa? Masyhur terus Allah jawab, humul qaumu la yasqa bihim jalisu. Orang-orang ngaji gini itu satu komunitas yang siapapun ikut gak ngarah celoko. Wes ah niate hiburan lah, udi bojol lah. Timbang ning omah nganggur lah, serak karo-karuan. Lah niate kan ini kan ono sing niate bener. Timbang maca kitab kangelan, mendingan kurang ono Gus Bak ora usah mikir. Yo ono sing kurang ajar kono. Aku yakin semua wong Islam seneng Quran, seneng tafsir. Timbang maca dhewe kangelan, mburono aku kan brangkalno cara Jawa. Gayane takdim tapi praktekku berangkalno. Aku roh kelakuanmu iku roh. Ya tapi aku kan kepengin niru akabirul malaikat. Jadi ya serau di pikiran ngono-ngono. Ayo Gus Nudon wis wani. Mergo kowe ngaji darane golek ilmu yo ora entuk-entuk. Jajal, ayo buktine apa nek kowe bar golek terus entuk. Ayo bar ngaji kita waca bar asar kok ayo sorogan. Bener sak lempir sak juta. Rong lempir rong juta. Piye ta? Melo. Nak salah dendane 5 juta ayo. Ayo apa milih bar bubar biasa kok biasane? Bubar itu? Ai ora wani to. Ora lah. Ngaji hiburane diantem ngono kan. Lho nak zaman aku ngaji Mbah Mun ro ngaji wae kon maca iso. Ya mergo nyen ngaji tenan. Dewe Mbah Mun kena ngaji sinau sik. Dadi Mbah Mun maos iku kula wis iso.
Banjane selatian. Kadang ngeken terusno. Lho kula mboten sombong riyen, satu kelas saja sing nyucup kula ono separo kelas. Padahal kanca sak umur bae. Teng sarang kanca teng kelas. Gara-gara niku wangger ken maca kon terusno. Sing sering ken maca niku kula. Ya pertama diseleksi, sesuk ya akeh sing bulet terus akhire sing langganan kula ken. Akhirnya separo dari mereka anggap kula gurune. Kok sing maca terus kok. Padahal tak wawur mon kula. Ya tapi ngawure wong iso kan beda mek. Ya mau supir wis profi, supir B2 untuk ngawur wis selamat. Kowe latihan hati-hati wae. Nyempet. Kayak wong sing ahli wiridan ngawur lah bener ya. Kayak spesial Yasin ngono wis bener. Kowe de konjo spesial manakib. Wah iku wis cocokan, gimana kita menindih sop, ya 100.000 kan ini belah jadi luarang DP ini 200.000, nak kapal yalang disusuli 2 juta, waduh, orang mana kita belah di desa, ada regane beda jadi, aduh ribet. Ya, jadi paham ya, terus ini cerita, kue kudu yakin, hakul yakin, Quran yang ada di kita, sing yang terbaik, mutawa. Nah, cerita-cerita ini, ini analisisnya kayak sing tak omong no mau. Sebetulnya Quran tidak pernah rubah dan tidak akan pernah rubah. Tapi jenenge murid wong akeh, sebetulnya gurune niat ngendikan tafsir dilebokno. Kenapa ya? Karena dulu ndak ada Quran master, napa? No? Paham ya? Jadi Ibnu Abbas ngendikan fi mawasimil haji dikira Quran. Paham ya? Saat Ibnu Abi Waqqas ngendikan min umben yo dikira Quran. Nah, itu akhirnya ditulis ning catatan kakine ning kitabe di digawa mulai. Menawa yo diapalno nggung imami bareng. Lah yo ribet kan terus muridnya kayak kue-kue kan terus ribet gak? Ribet. Ya, tapi akhirnya terkonver masih. Melane ngendikane murid-muride fama adri akanat qiraatah am fassar. Akhraja ngetokne hadis sapa Said bin Mansur wa akhraja Ibn Ambari wa jazama bi annahu tafsirat. Wa akhraja an Hasan annahu kana yaqra'u wa imminkum ila waridha. Wa imminkum ra'ana ta sira kabeh ila waridha kecuali ngliwati neraka. Wis macane ngono Hasan Basri. Terus dia ngendikan al-wurud ad-dukhul. Al-wurud te maknane wurud ad-dukhul mlebu. Lah bolak-balik santrine sing gloyor al-wurud ad-dukhul dilebokno. Dadi nak ngimami ya piye? Illa wariduha terus al-wurud. Ya kacau kan iso. Mulane di murid goblok amit amit rut-rut. Lagi-lagi masalahnya enggak ada master. Tapi nak saiki misalnya kayak ngaji kiai terus muni al-wurud ad-dukhul. Wa intaluhoti kada wa fil kamus kada. Mbok kiyene royal kaya apa ke tenang ae tetep ora mlebokno ning Quran. Paham ya? Enake santri saiki kan ngono, tapi yo tetep ae akeh sing goblok masyaallah, masyaallah amit-amit tenan. Kudune pinter saiki. Kan perangkatnya lebih lengkap. Kudune. Tapi kita ae aja lah saiki. Gak usah nyanyi wong dhisik gak sopan no. Kayak kanjaku. Kowe roh Gus babe aku goblok. Kena apa? Tawaduk. Mbak Munus pinter, kok aku pinter. Sangane kok gak sopan. Nyanyi guruku gak apik. Ya padune goblok itu dari nek entuk ya alasan. Tawaduk. Nanti saya ikis boyong, ini jadi kiai. Ini aku nak ada masalah, aku mesti telepon aku. Gus niki wonten masalah, Gus. Sakjane aku gak sakit jauh, tapi tangklet kersane aku tetap tawaduk. Kurang ajar. Padahal aslinya gak bisa tenang. Deh. Tapi mulai mondok nganti saiki rong tau dek ning aku goblok. Urung tau. Mbok kapan tak mempermalukan depan umum. Tapi kan yo haram memperkenalkan orang kan. Tiap takok jek mengko dime ngono ta. Sakjane kula saged Gus, tapi tetep langklet nggih jaga tawaduk kula. Saiki guys kiai ora usah tawaduk boten Gus, tawaduk hukum permanen. Cek santri kek kiai nggih tetep kudu. Urung tau ngakoni nak goblok urung tau. Tahu apa yang mau cemu? Eh, nonton lafadz raiso. Ya tak kok. Gus nonton tersambil nonton lafadz ngeten terus budi. Ini nonton terusan ibu. Saja nih kulo gih sakit. Tapi kersane tetap tawa tuh. Tangkap jeneng. Tapi nak ketemu aku yang nyucup. Padahal kan cakup sakelas. Yang nyucup. Itu wala wale kau sekali nganggur nunggu. Cek tawa tuh. Tersel Gus tersel nyucup mana? So anak-anak suarga kira sawo, neneroko ae tawaduk. Orang lagi Gus, aku melok lah. Cuma engkau kok guri-guri wajah. Ya, nampak ini kok ngakeh. Ribet.